Samarinda. Wah, sehat. Pak Imam. Sehat. Ais Senin mawon iku. Rois dulu, Rois Surya. Rois Surya. Assalamualaikum. Asli mana? Malang, Pak. Yo, Malang. Infonya dari Kota Bangun, Gus. Dari? Kota Bangun. Kota Bangun itu jauh. Jauh, Gil. Jauh, Pak Wali. Lumayan, ya. 3 jam coba itu ya, ibu-ibu tadi. Kota Bangun mana? Bentar. Nanti sana ya, enggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Tumini. Oh ya Allah. Sekeluarga dari Kota Bangun. Dari? Kota Bangun. Iya. Dari Kota Bangun. Berangkat jam berapa Mbah Tumini? Jam 11. Ya. 11 pagi. Ya. Nyampe sini jam berapa? Jam 4. 4 sore. Ya. Oh, berhenti. Enggak. Memang jauh ya? Jauh. Oh. Berapa orang? 3. 3. Satu keluarga. Oh, satu keluarga. Nggih. Mbak Tumini. Ya. Kenapa kok jauh-jauh dibela-belain datang? Kenapa? Gimana? Ingin ketemu Gus Idam. Masya Allah. Lah kok kenal Gus Idam dari mana? Kanu dari cucunya. Dari cucunya. Dikasih tahu gimana? Cucunya gimana? Ipa. Oh, cucunya ngajak. Kerja di. Oh ya. Yang ngasuh anaknya pun Idam. Oh, yang ngasuh anaknya. Ya, namanya Ipa. Oh, Mbak Ipanya Gus Nobel, anak saya. Iya. Iya, yang ngasuh itu. Oke, terus kok? Bukan. Yang ngasuh anaknya sana. Iya. Oh, kok ya jadi Ipa, Podaro? Iya. Cucunya saya. Oh, cucunya dia. Iya. Oh gitu ya. Oh, Ipa itu cucunya. Iya. Oh, tak kira sing ngopeni anakku. Iya, bener. Alah, Bu. Saya mbahnya Mbak Ipa. Loh. Jenengan bae Mbak Ipa, Mbak Ipanya Gus Nobel. Iya. Masya Allah. Kok ketemu di sini? Ngono toh. Iya, Bar. Kok ketemu di sini? Masa neneknya Mbak Ipa? Iya. Betul. Ya Allah. Lah Ipa wae tak jak Imam. Enggak pernah ketemu Ipa, jenengan. Gimana, Mbak? Ngebel. Wong ngebel biasanya masyaallah. Wis Ipa iki delok nek nangis iki kowe. Jenengan umurnya berapa, Mbak Tumini? 80. Masya Allah. Tadi perjalanan enggak capek? Enggak. Ya Allah. Senang? Iya.
gimana ini rasanya bisa ngaji bareng-bareng kayak gini? Tenang. Jadi ini neneknya Mbak Ipa yang biasanya ngomong Gus Novel. Gih, ya Allah, luar biasa ketemu di sini loh. Lain loh, barukannya silaturahmi seperti ini loh. Ini ya kayak pengajian kita tadi. Masya Allah, luar biasa. Di rumah sama siapa dengan Mbah Tumini? Anaknya. Berapa orang di rumah? Lima. Suami, tasik? Bukan. Masya Allah, sendirian. Wah, ini banyak sodakwan nanti buat jenengan nih, tak bacakan dari Bapak Munadi, Nuasa Alam, Profil, banyak bebek, camping, apa? Kaping, Samarinda, Keping, Caping, bebek Caping, Optik Ponorogo, Muslim, Zazali, PT Multi Fajar Jasa Mas, Teguh, Lo Janan, dari hamba Allah Darus Mujayin wah buat kusidam lagi di sana tapi rapopo bene Haji Yudi Kota Bangun terus ini si Jaka wah sakbok ngeten Mbah Tumini dalam dengan aktivitasnya di rumah apa Momong Mutu. Ya, karena dengan perjalanan sudah jauh dan ini sodakwannya banyak sekali ini tadi. Amin. Terus ini, wes munggu-munggu sih sodakwan ikhlas. Rumahnya jauh. Ini yang sodakwan juga banyak. Dikasih 5 juta. Loh, gak punya suami loh, okay? Dan sudah sepuh. Oke, baik Iva. Ini berarti cara korupsi lo, nepotisme. Lima juta dapat dengan bantu ini ya. Amin. Doakan untuk si Jaka doanya apa? Doa dan harapannya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Jaya selalu. Pesannya untuk Iva apa? Pesannya untuk Iva. Sehat-sehat. Nggih pun, ngoten mawon Mbah Tumini nggih. Ya Allah, kok kecetuk ning kene, ya ketemu ning kene. Ya kalau grup e marep ya wis. Wanai ya, nggih. Anak sadar ning ngetone kapan? Nggih pun, gitu aja nggih Mbah Tumini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mungkin mic-nya diminta dulu. Mic-nya jangan di situ, geser dulu. Sambil dicari yang rumahnya berok ada enggak itu?